Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada harakadaily.com. Hina mahkamah, mengapa DAP gelabah? Tunjuk sisi tak cerdik. Tidak gembira sekali nampaknya pemimpin DAP seperti Lim Guan Ing bila keluar berita Stephen Gan dan Charles Santiago sedang disiasat oleh pihak polis kerana kenyataan mereka yang dikatakan menghina mahkamah. Ini kata-kata Lim Guan Ing. Pertama, mengkritik keputusan pengadilan adalah konvensi, undang-undang, dan untuk mendiamkan perbezaan pendapat seperti itu tidak berbeza dengan menyekat hak perbezaan pendapat dan kebebasan bersuara. Dengan membuka kertas siasatan polis terhadap keduanya, kebebasan media dan suara dan akan menjadi lebih terkekang. Yang ketiga, sekiranya kertas siasatan boleh dibuka terhadap kedua-dua individu ini, apakah itu bermaksud polis juga akan menyiasat ribuan komen dan kritikan yang serupa? Ada juga pemimpin DAP, malah pemimpin Majelis Peguam yang mahu undang-undang penghinaan mahkamah, counter of court diperketat dan dikodifikasikan, katanya di dalam kenyataan tersebut. Sekian berita, sila layari harakadaily.com untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.